Indahnya lahan terbuka hijau dan menariknya kisah sejarah, kali ini mengajak Denia Susanto Channel jalan-jalan ke kawasan Menteng, DKI Jakarta. Dan kali ini kita akan mengelilingi Taman Suropati. Hey Nets, kita ketemu lagi. Dan perjalanan kali ini kita jalan-jalan di DKI Jakarta. Dan kali ini kita akan mencoba menikmati Taman Suropati. Seperti apakah Taman Suropati? Ikutin perjalanan kali ini. Namanya Taman Suropati. Lokasinya ada di Jalan Taman Suropati, Menteng, DKI Jakarta. Persisnya ada di pertemuan tiga jalan utama, yaitu Jalan Tengku Umar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol. Dahulunya, Taman Suropati ini bernama Burgemeester Biskopland, yang diambil dari nama wali kota Batavia tahun 1916 sampai dengan 1920 yang bernama G.Y. Bishop. Pernah main ke Taman Suropati belum, Nets? Jika belum, mungkin suatu saat perlu diagendakan, soalnya tamannya itu enak banget, rindang dan menyegarkan. Di Taman Suropati ini terdapat 6 monumen yang dibuat oleh seniman-seniman pendiri ASEAN loh, Nets. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Indonesia, dari Thailand, dari Brunei Darussalam, dan dari Filipina. Jadinya menarik banget kan, Nets? Konon, Taman Suropati ini juga disebut sebagai titik nolnya Republik Indonesia loh, Nets. Soalnya, di rindangnya Taman Suropati, dihiasi juga dengan karya seniman dari negara-negara pendiri ASEAN.
Oh ya, Nets. Di Taman Suropati ini banyak hal yang bisa kita lakukan loh. Mulai dari memberi makan merpati, menikmati segarnya udara di antara rindangnya taman, berwisata kuliner, menikmati monumen yang ada di Taman Suropati, berolahraga, berfoto-foto, dan bahkan bisa menikmati orkestra di sekitar taman dari pemain biola dan saksofon yang ada. Dan bahkan saat malam kita juga bisa menikmati sahdunya taman yang dihiasi lampu kuning yang menerangi. Jika penasaran dengan Taman Suropati, datang langsung aja ya Nets di Jalan Taman Suropati, Menteng, DKI Jakarta. Dan itulah tadi jalan-jalan di Taman Suropati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan lupa bahagia, sekali hidup di dunia selalu bermakna.